Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Selamat bekerja untuk semua yang mana yang bekerja, yang mana yang suri rumah, stay at home, kat rumah. So, semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama untuk saya punya follower dan yang setia nak dibantu, yang setia nak ilmu untuk nak tambah lagi pembaikan apa yang perlu kita buat untuk dari hari ke hari supaya lagi buat yang terbaik. So alhamdulillah, saya pun bukan seorang chef, saya pun bukan seorang culinary. Buat bidang tak ada. Saya belajar pun daripada bawah. Saya belajar daripada zero. Saya belajar daripada pengalaman. Macam mana saya nak create untuk satu-satu kek, macam mana saya nak jadikan satu-satu kek tu moist, macam mana nak jadikan kek kita tu tidak bantat, dan yang paling penting kita nak biar kek kita ni disimpan dalam peti, biar dalam keadaan yang okey. So untuk pagi ni alhamdulillah Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak share dekat you all macam mana cara untuk kita menggunakan butter ataupun margarine dalam satu-satu kita punya adunan kek supaya kek kita tidak bantat, tidak berminyak, tidak berlaku masalah yang di luar jangkaan. Kita expect benda tu okey, tetapi bila kita tengok tak okey. So apa puncanya? Apa punca yang menyebabkan kek kita tu tak okey bila mana kita menggunakan margarine ataupun butter? Alright, semalam saya dah share dah dekat you all apa 5 step yang patut kita tahu untuk kita nak baking kek. Dan untuk pagi ni saya nak share dekat you all macam mana cara nak menggunakan butter ataupun margarine dalam satu-satu kek yang kita nak hasilkan. So permulaan, you all kena pastikan kek apa yang you all nak buat. So saya akan pastikan kek yang saya nak buat adalah kek orange. Saya nak buat, saya tentukan kek orange. Saya nak kek orange. So untuk pagi ni saya nak share dekat you all saya nak buat kek orange tetapi lain sikit. Saya twist dia, tetapi saya tidak ada derhaka kepada resepi. Saya menggunakan resepi ini dan saya twist sedikit sahaja untuk nak lain sikit daripada orang lain. Rasa dia tu lain. Okay. So saya ada 8 biji telur. Saya ada 8 biji telur dan saya akan tunjukkan 2 kejadian kek dekat you all untuk pagi ni. Macam mana cara bila kita tersilap step dan macam mana cara kita nak daripada step yang salah tu, apa yang patut kita buat. So saya nak buat benda yang tak jadi dengan yang jadi. You all nak yang jadi dulu ke yang tak jadi dulu? You all nak yang jadi dulu ke yang tak jadi dulu? Okay. You all nak yang tak jadi dulu ke yang jadi dulu? Good morning, Nori. Good morning. Selamat pagi. Ilmu baru lagi hari ni. Thank you, Nori. Welcome. Alright. So, untuk hari ni, hari last day untuk promo saya punya 50%. So untuk malam ni, get ready yang mana yang join saya punya group Norris Economy. Saya akan spend masa together bersama dengan you all yang setia dan dahagakan ilmu nak baking cake, utamanya yang basic.
cok, nak buat kek coklat mousse, nak buat buttercream, nak buat cheese meleleh. So untuk malam ni saya luangkan masa dengan you all lebih kurang 1 jam lah saya akan tunjuk dekat you all cara nak buat buttercream dan saya akan share dekat you all apa tips-tips dan rahsia macam mana kita nak jadikan kek kita tu tidak berketul-ketul tau dok. Tidak kata tak kata kita nak biar macam mana kenapa aku buat ni tak jadi shining macam orang lain. Kenapa kek aku ni aku dah letak dah buttercream, aku dah deko dah tapi kenapa tidak menjadi cantik macam dekat kedai. Apa yang menyebabkan kek kita tu jadi gitu? So malam ni saya akan bongkarkan benda tu dan saya akan tunjukkan. Ini first time untuk malam ni saya nak buat advance sikit. Saya nak you all punya open, you all punya mindset supaya benda ni you all dapat buat dan you all kata buat sampai jadi. InsyaAllah saya kata membantu, saya bantu you all buat sampai jadi. Okay, so siapa yang nak lagi dibantu, you all boleh WhatsApp terus team saya untuk dapatkan promo 50%. 50% so untuk ekonomi dalam grup mana? Dalam grup ekonomi. Ada yang tanya saya, dalam grup ni ke? Grup Lovers Norin? No. Grup Lovers Norin? No, tidak ada live. Live tu hanya daripada live-live yang sebelum ni. So saya masukkan dalam grup Lovers Norin. Itu info-info yang ada dalam tu lah. Tetapi kalau you on advance sikit, you all kena masuk saya punya PJJ. Grup ada ekonomi, premium dan expert. So ketiga-tiga sekarang ni, ini hari ni adalah last day untuk promo 50%. Dan saya akan bantu you all buat sampai jadi. InsyaAllah dengan izin dia juga. Saya hanya perantara untuk bantu you all buat sampai jadi. So you all boleh WhatsApp terus tim saya untuk dapatkan promo 50%. Okay? Clear ke tak ni? Lupa nak tanya. Clear ke tak ni saya punya live ni? Clear ke tak ni? Okay. Yang jadi dulu sebab sikit lagi ada kerja. Jadi nak salin resepi dulu. Okay. Tak apa. Pergi dulu tak apa. Tak ada masalah. Kalau dia tak ada nak buat mana. Nori nak tanya semalam Kak beli dula 15. Ni pi untuk buat kek padat SK 250. Berapa sukatan yang sesuai ataupun sponge milk yang sesuai? Yang ni saya buat lebih kurang dalam 350 gram. Yang ni 350 gram sebab dia besar. Dia besar. Clear? Okay. So biasa you all, apa masalah you all yang you all hadapi bila mana you all buat kek? Apa masalah? Apa masalah you all bila sebab saya nak satu je masalah tu untuk saya nak tunjuk dekat you all. Dan cara ni masalah ni saya nak selesaikan masalah yang membelenggu dan menghantui bila you all buat kek. So apa masalah yang you all hadapi bila mana you all buat kek? Bila terutamanya bila melibatkan butter ataupun margarin. Apa masalah yang you all biasa hadapi? Yang biasa hadapi apa masalah? Okay. Oh, jangan dilupa susu segar. Untuk pagi ni saya akan letakkan susu segar. Okay. Okay, apa biasa masalah yang you all hadapi bila mana you all baking cake? Masalah, saya nak tahu masalah you all. Supaya senang saya nak tunjuk dekat you all ni. Saya nak tunjuk dekat you all ni. Kali ikut banyak masalahnya. Tapi saya nak tahu apa masalah yang you all hadapi. Bila cake dah masak, tengah-tengah cake turun sikit. Okay, cake bantat atau mendak. Okay, lagi? Apa masalah? Apa masalah? Kek dry. Okey. Loyal saya berapa tu Nori? Sabar lu. Sabar lu. Kek jadi kerah. Sebut pasal kek jadi kerah. Sebut kek bantak. Saya nak tunjuk dekat you. Okey semalam. Okey. Nampak ni? Ini kek yang semalam saya buat ni. Kek batak ni. Orang kata kek batak lah. Orang kata. Bila kek batak, you all wrapping lah setara mana pun. Tidak akan menjadi
mos balik. Duk kerah kekong lagu ni juga. Duk kerah kekong lagu ni juga. Tahu tak? Ha, so saya nak you all dah tahu dah cara untuk semalam tu. So you all gunakan sebaik mungkin. Apa yang saya share tu, you all ambil dah, dah saya dah kata halalkan benda tu. Gunakan sebaik mungkin. Ha, gunakan sebaik mungkin dan peluang yang ada tu guna sebaik-baiknya. Simpan elok-elok supaya benda tu tidak hilang, supaya benda tu dapat digunakan untuk you all semua, insyaAllah. Okay? Ni kan kedok. Tak tahu ni. Tak tahu dah ni. Ayah nak makan kedok ni. Kalau kucing kat area rumah saya, mampu dia tak say. Tak say, tak raya. Tak raya. Tak raya. Okay, apa masalah you all? Saya nak tahu masalah you all ni. Apa masalah you all? Dan saya akan ambil masalah you all ni satu je saya nak dare. Sebabnya banyak sangat, saya tahu banyak sangat masalah. Saya tahu, dah confirm punya banyak sangat masalah. So untuk pagi ni saya nak share satu masalah supaya you all, hah? Lagu ni ke? Gitu. Hah, gitu ke? Okay? Kek jadi kerah. Okey, saya Norin, saya buat kek mesti bantak. Kenapa ya? Okey. Kadang-kadang buat kek butter, kak bawa kek keras. Alright. Itu dah biasa. Itu dah biasa. Tak masuk penuh. Okey. Masalah akak, masalah akak oven rosak. Oven rosak ikan beli lain. Kek turun bila siap masak. Okey, kek turun di tengah-tengah selepas kek masak. Masa dalam dia naik tinggi elok. Itu biasa. Normal. Kek tak masak kat tengah kek bantat. Bantat. Kadang-kadang tengah kek tak masak habis. Kalau you all masalah gini ni, masalah banyak sangat ni, macam mana you all nak deko? Masalah sekarang ni, kalau masalah ni tidak diselesaikan, macam mana you all nak ke step nak deko? Sebab untuk petang ni saya nak ajar you all tips apa persediaan preparation untuk nak deko kek. Kalau kek you all berlaku masalah lagu ni, macam mana you all deko? Tidak akan dapat selesaikan masalah tu kalau you all tak cari apa menyebabkan kek aku jadi lagu ni. So untuk pagi ni saya share dekat you all apa yang berlaku dekat saya sebelum ni. You all berlaku ni saya dah berlaku dah. Saya dah beralami dah. Okay, kek masuk sebelah je. Sebelah. Aduh lah, bantak atas cantik bawa bantak. Bantak belakang ni rana ni. Buat kek marble kadang tak naik tinggi. Okay, ingat kek semalam dah balik anjing. Anjing tak ada kat rumah saya lah. Anjing tak ada. Anjing tak ada lah. Masalah lah ni nak pekong ke kucing ke ayah ke. Kita bagi kat kucing, kalau kasi rumah saya kucing pun tak layak tau dah. Kucing tak layak. Tak layak. Dia pun advance dah. Kucing sama lah ni. Ni kalau area rumah saya ni sebab dia biasa dah makan kek eh. Tiba-tiba dia makan kek tak jadi. Tak layak. Bang, begitu. Lagi. Lagi. Kek tak masuk tengah-tengah. Kenapa kek bau telur, kek coklat mois? Okey, berderai. Banyak sangat soalan. Kek jadi kering dan keras. Okey. Kek lembab di atas permukaan. Kenapa ya? Okey, kek turun kecut lepas bakar kek. Kek merekah. Semalam akak buat kek coklat kuku pertama kali. Masuk atas tapi bawah bantat. Okey. So, saya ambil satu masalah you all di sini. Okay, so semalam saya dah share dekat you all 5 step kata penyediaan untuk kita nak baking cake. So you all dah tahu dah apa step-step tu. Semalam saya dah share dah. Siapa yang baru join saya punya live, baru follow saya punya page, so you all kena rajinkan lebih sikit tengok balik saya punya live sebelum ni. Okay, so untuk pagi ni saya nak share dekat you all apa tu? Masa bakar naik bila angkat tengah kek turun. Semua tu cara pukul tak betul kan Norris? Dia cara pukul dan you all kena pastikan kelima-lima step yang saya share dekat you all semalam. Kemarin tu
you all follow je. You all jangan percaya saya. Jangan sesekali percaya saya. Just follow je tip ni. Tip ni tak ada deh. You all pergi cari. Ini tip berdasarkan pengalaman saya. Saya tulis satu-satu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Macam mana saya buat benda ni. So, saya bongkarkan dah benda tu semalam. Okay, you all cari dekat Google, tidak ada. Ini yang step ni yang saya tulis sendiri. Haa, kek butter biasa tak ada masalah. Biasa yang masa masalah pukul dengan telur. Haa. Okay, macam mana nak masuk dalam Norik Ekonomi? Boleh klik link bawah tu. Siapa yang nak join saya punya promo 50% untuk join saya punya PJJ, you all boleh klik link bawah tu untuk dapatkan 50%. Kalau habis saya punya live, you all tak akan dapat harga 50%. You all hanya less RM80 sahaja. You all jangan tertukar. Bukan harga dia RM80, you all dapat potongan RM80. Tetapi di sini, you all jimat sangat tahu dok, jimat sangat 50%. Ha, 50%. Saya punya PJJ, Norris Economy, Premium dan Expert. Dia tak sama deh. Economy tak sama, Premium tak sama, Expert tak sama. Okay, saya nak explain sikit dekat you all. Saya takut you all you all pakai ikut dan je. Saya nak you all faham saya punya PJJ saya. Apa matlamat yang saya buat dalam saya punya PJJ. Sebab itulah semakin hari semakin advance. InsyaAllah saya akan tunjukkan yang advance tu dekat saya punya group ekonomi, premium dan of course lah expert lah terlebih eh. Okay, so ini memang banyak cerita yang saya akan bongkarkan dalam saya punya group expert. Sebab alhamdulillah you all, you can do it. Ha, masalah saya dah orang kata saya dah kuliah dah. Apa kesimpulan yang saya nampak? Dan saya banyak benda tahu dah yang saya akan bagi dekat you all. Saya akan bagi you all tahu apa sebenarnya yang aku patut buat dan aku patut lakukan, buat tindakan. Ha, okey. Banyak antaranya adalah kita kena ada orang yang push kita, kita akan jadi benda tu. Itu salah satu yang saya tengok dekat saya punya group expert. Disebabkan saya push benda tu, terjadilah, terhasillah. Kalau saya tak push, saya just cakap lagu tu je, semua orang tak buat. Tak buat. So, bila saya push benda tu, terbukti. So, di sini, apa yang saya boleh simpulkan adalah kita kena ada orang yang push kita. Kita kena ada orang yang guide kita. Kita kena ada orang guru yang boleh bagi semangat dekat kita. Barulah kita buat tindakan. Itu kesimpulan yang saya nampak sebagaimana diri saya. Saya kena ada guru. Saya kena ada orang yang push saya. Barulah you all nampak saya hari ini. Kalau tak ada orang yang push saya, memang saya ke laut. Memang saya tidak akan capai apa yang saya nak. Saya tak akan capai 10,000 yang pertama. Dan impian saya of course lah 1 juta yang pertama. Itu impian saya. Walaupun you all tengok saya hanya duduk kat rumah, tetapi saya berpanjang pandangan yang jauh. Saya fikir untuk long term. Banyak benda lagi untuk saya planning dan sebagaimana itu yang akan saya masukkan dalam saya punya PJJ saya. InsyaAllah dengan izin dia juga. Apa yang saya buat, saya akan ajar dekat you all. Kakao punya. Banyak lagi yang saya akan plan ni. InsyaAllah. Doakan saya untuk sihat. Diberikan idea untuk bantu you all. Saya akan bantu you all buat sampai jadi. Dan yang expert, InsyaAllah saya akan ajar you all buat 10,000 yang pertama. Kita buat dulu 10,000 yang pertama, baru kita naikkan benda tu 100,000 dan seterusnya of course. Supaya kita jadi jutawan, 1 juta yang pertama. Okay, walaupun duduk kat rumah, kita boleh jana pendapatan. Boleh buat benda tu, tak mustahil. Tak mustahil. So benda tu saya akan ajar you all, saya akan guide you all, InsyaAllah. Alright. Saya buat kek mabar cerita jadi molek noni, tapi tak puas hati bila corak yang dibuat cantik-cantik. Bila dah masa kejadiannya hilang corak-corak tu. Okey, boleh ke tepus pas kek vanila bubur warna hijau dah perasa tak panduan pandan. Tujuannya nak suruh jadi kek spa pandan. Of course boleh kak. Of course boleh sangat. Of course boleh. Nori untuk kek coklat amos selepas satu jam kukus. Angkat. Kena terbalikkan ke? Yes. Alhamdulillah. Kena terbalikkan. Kek apa je you all kena terbalikkan. You all kena terbalikkan.
Okey. Comelnya nak pakai pin. Kain tu dia break up. Tu dia gaso ya. Pulih ya. Ya. Ha. Okey. Assalamualaikum Noris. You all yang nak dapat, you all nak lebih advance, you all punya tudung ni, you all boleh tengok saya punya member saya, page Ellie Dalax. Tengok dalam tu deh. Dia sentiasa buat live pukul 4 petang dan 9 malam. Tengok deh dia punya. Ui, best. Gila tau lah nak beli, sentiasa nak beli. Saya tidak, sebab saya tidak ada masa. Saya tidak ada masa nak pergi kedai, nak pilih-pilih. Dia tak ada masa tau dok. So, dunia saya adalah online. Everything saya beli online. Saya beli online. Tak kira lah saya beli bag ke, saya beli baju swimming ke, saya beli tudung ke, apa tu? Seluar ke, saya beli online. So you all boleh tengok dekat page Ellie Dalax. Dia punya page Ellie Dalax dia. Tengok situ macam-macam ada tudung tau dok. Dia saya jenis orang yang lain daripada lain. So saya of course lah, saya akan beli yang lain daripada lain. So di situlah kata platform yang berbeza dengan orang lain. Harga dia sangat-sangat berpatutan dan sangat-sangat recommended. Alright. Biasanya sebab adunan cair ke. Dia mengikut ke. Nori nak tanya fungsi shortening. Apa? Shortening tu untuk macam nak bagi lembutkan kita punya buttercream. Shortening. Tapi kita tak boleh nak letakkan lebih shortening. Kita kena letakkan cream well lebih. Barulah buttercream kita menjadi dengan elok. So untuk malam ni saya akan tunjukkan dekat you all. Okay. Sebab apa kek batuk agak kering dah tak naik tinggi? You positive essay very motivating. Saya buat kek mabar mula-mula okey. Tetapi dah 3 kali saya buat lagi adunan pun tak cair. Kek saya tenggelam dulu. Tengah muka. Berbulan banyak-banyak sangat ni. Banyak ni. Banyak ni. Ada jugalah. AJ tak ada. AJ ada pun yang kakak saya bagi. Saya biasa pakai tudung bawa eksklusif lah. Bawa eksklusif, saya pakai beli pulih-pulih yang gitu je. Tapi saya tengok walaupun RM10 tapi kita tengoklah corak dia tu berbeza beda. Bukan kata pulih yang tu tak berkualiti, ada juga. Tengok jugalah. Okay, so you all nak tengok saya buat kek jadi dulu ke atau tak jadi dulu? Nak buat kek jadi dulu ke atau tak jadi dulu? Cepatlah. Okay, saya ada loyang yang ini. Loyang saiz 7 ni. Saya akan buat satu adunan untuk 4 biji telur. Dan saya akan gunakan satu adunan lagi untuk 4 biji telur juga. Tetapi kita boleh gunakan untuk 3 biji kek yang macam ini. Ini loyang 7x3x3. Dengan saya ada 12 biji lagi. Siapa yang nak boleh WhatsApp terus di saya deh. Boleh klik link bawah juga untuk dapatkan saya punya loyang. Untuk 2 orang yang terawal, you akan dapat gift daripada saya. Okay? Bagi gift lagi. Untuk 2 orang yang terawal yang nak loyang ni, you all akan dapat gift daripada saya. Hanya ada 12 biji sahaja dengan saya. So, you all boleh dapatkan yang ni deh. Siapa lambat memang tak jadilah. Memang tak ada. Memang ketinggalan lah. Memang ketinggalan. Sebab kan okey. Kek tak jadi dulu. Nak kek tak jadi dulu ke? Nak kek tak jadi dulu ke? Nak kek jadi dulu. Okey. Ni kek saya nak buat kek jadi ni. Sebab saya nak buat gini boleh bagi kau orilah. Boleh bagi ni. Senang orang tu. Ni, you all nak buat bisnes pun boleh. Berapa? Saya lupa dah. You all kena WhatsApp terus di saya. Untuk dapatkan ni, hanya 2 orang yang terawal saja. 2 orang yang terawal you akan dapat gift daripada saya. 2 orang ya deh. Saya nak 2 orang je yang terawal. Kalau orang ketiga tu tak dapatlah, minta maaf lah banyak deh.
dua orang yang terawal je. Hanya ada sekarang ni dengan saya ada 12 biji sahaja. 12 biji sahaja, tapi saya nak dua orang yang terawal. Tak kira lah kalau you beli satu harga lain, you beli combo harga lain. Nak lah you tu boleh WhatsApp tu saya. Ada 12 biji je. You all yang mana baru nak belajar buat bisnes, you all boleh guna color yang ni. You all cuba elakkan guna aluminium foil. Sebab aluminium foil tidak all elok, tahu tak, untuk kesihatan. Sebab dia akan efek kepada kita punya nanti akan menyebabkan kebiasa ingat saya pun. Ada doktor tu goyak saya. Goyak saya dia kata, awak buat bisnes, cuba elakkan guna aluminium foil. Sebab bila guna aluminium foil tu, bagi efek. Bila dia bakar, dia akan memberi kesan dekat kita punya paru-paru. Faham tak? Dalaman kita punya badan kita. So, you all aluminium foil lah ke mana? Saya ada benda yang tak ada. Bila you all kukus, of course lah you all akan kukus dalam ni kan. Bila you all bakar, of course lah you all akan bakar dalam ni. So cuba elakkan guna bekas yang lagu ni leh. Cuba elakkan lah guna. Okay, nak lawyer tu kena masak terus di saya. Nak yang jadi dulu bah. Aduh. Bah eh. Hey, tak boleh dah. Dia satu lain, tiga lain. Tersilaplah satu, ingatlah saya. You all kena masak terus tim saya. Yang ni sebab tim saya yang arrangekan benda ni. So, untuk dua orang yang terawal, you akan dapat free gift daripada saya deh. Bagi free gift lah kata. Free gift. Okay. Kena WhatsApp terus di saya deh. WhatsApp terus di saya untuk dapatkan Cik Bin nak lawyer tu jangan tiga tu, tiga biji. Okey, bere. Ai. Tak kalau ke? Adalah. Naklah Nori lama dah duk cari. Ada 12 biji sahaja. Dan dua orang yang terawal, you all dapat gift daripada saya. Dua je. Dua sahaja. Tak main semua. No. Dua orang sahaja. Sebab dia istimewa. Dia cepat. Buat tindakan yang pantas. So, of course lah saya beri kelebihan. Itu. Alright? Okay. You all nak kek yang jadi dulu ke? Nak kek yang tak jadi dulu ni? Nak ke mana ni? Boleh naknya tak ada apa ni? Ada 12 lagi je. 12 je. Tak tahu nak cari cara mana dah. Tak ada stok dah. Payuh. Lawyer tu memang payuh. Sayur pun payuh tahu dah. Sayur pun terpaksa. Hari tu saya terpaksa bagi yang saya punya. Dan saya... No, saya orang saya punya tak sirah. Saya tak sirah juara, tak sirah. Biar tak apalah buat orang kata, buat bekala yang akan datang. Nak yang jadi dulu. Hak tak jadi dululah. Hak tak jadi dulu. Okey, suka awak gelak. Okey, kita buat hak tak jadi dululah. Okey, awak tak jadi saya nak okay, buat ni. Saya akan gunakan loyang saiz 7 untuk 4 biji telur. Untuk kali ni saya menggunakan margarin pelangi. Margarin pelangi. So kalau you all nak menggunakan buttercup pun boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan you all kena campurkan dua. Kalau takut nanti you all tidak boleh nak control you all punya mixer you all. You all tak boleh nak ejah benda tu. You all tak pandai lagi, nanti kek you all akan berderai. Sebab dia punya smooth sangat. Buttercup dia punya smooth sangat. So takut nanti kita punya adunan kita ataupun tekstur kek kita terlampau gebu sangat. Bila terlampau gebu ni dia cepat berderai. Berderai. Mana dah? Nak awak ajak, saya buat awak tadi. Awak ajak dulu deh.
itulah. Boleh Norris orderkan untuk kami ke? Semua yang ada dah ready made dah. Benda tu ada ready made dengan saya ada 12. Nak order masalah no ni tak ada stok lah. Cari pun cari dah, tak ada. Tak ada. Ha, nak cari hak tu sebab hak tu senang sangat. Kita nak buat nak buat kek pun nak bagi-bagi kat orang pun. Kek kita ni jadi ni of course lah kita nak bagi kat orang. Kita tak boleh nak lari dah, kita ni manusia biasa dah. Ha. Bila nak manusia biasa ni jadi ni Allah, aku nak bagi nak bagi kat tu, nak bagi kat orang ni. Dah. Ha. Kebiyo. Okey, masa free dah ni tengoklah tu, dah tengoklah. Okey. Saiz berapa tu? Ini saiz 7. Okey, ni saya 7. Yang ni kek adalah kek yang saya buat kek yang tidak menjadi. Oh. Okey. So okey, di sini saya menggunakan margarine. Okey, so bila kita tahu dah 5 step yang semalam, okey, kita dah tahu dah apa bahan yang kita patut buat. Kita nak gunakan margarine. Saya gunakan margarine pelangi dan untuk kali ini saya gunakan, saya ada cempaka. Dan ada cempaka ada, saya ada guna, saya ada rose pun ada. So you all jangan peliklah tengok saya buat kek ni. Bila kita tahu cara dia, tak perlu ayuk. Kalau kata setengah orang tu, dia akan ayuk. Lepas tu dia akan letak overlay. Tapi di sini saya nak tunjuk dekat you all, tanpa menggunakan benda-benda itu, kita boleh buat kek yang jadi. Tapi untuk kali ni saya buat kek yang tak jadi, right? Tapi tak guna apa benda-benda lagu tu. Tak guna apa. Tapi kenapa dia stay tak jadi juga? Kenapa dia stay tak jadi juga? Ha. Okay. So, are you ready? Ready ke? Ready ke belum? Salam pagi, senang yang cerah, morning. Okay. So di sini bila mana kita nak baking kek, pastikan gunakan gula caster ataupun brown sugar. Kalau gula caster dengan brown sugar dua-dua okey, tak ada masalah. Tapi di sini sebab saya nak buat kek ni warna putih, warna yang bukan warna yang gelap. So saya tidak boleh menggunakan brown sugar. Kalau saya menggunakan brown sugar, kek saya akan jadi warna gelap. So itu tip dia yang you all patut tahu dan wajib tahu. Okey, boleh guna. You all gunakan gula caster pun boleh, brown sugar. Kalau you all nak buat kek coklat mousse, you all boleh guna brown sugar pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ready. Aduh, ready. Nah, Syah dulu nanti boleh balik kerja, boleh tengok Nori buat kek. Tapi cuy-cuy tengok juga. Gula caster tu yang haluskan. Yes, you halus. Kalau you all tidak boleh gunakan gula yang
buat kacau air susu, air teh tu, air kopi tu tidak boleh deh. Tidak boleh. You all kena gunakan benda ni, gunakan yang gula caster. Alright, so di sini saya gunakan lebih kurang dua. Saya dah tahu dah bahan-bahan dia. Cuma di sini saya akan buat lain sikit lah. Saya buat lain sikit supaya kek ni tak jadi baik tak. Sebab biasa kita buat jadi kek. Biasa saya buat jadi. Tapi untuk kali ni saya nak buat tak jadi ni. Agak sukar bagi saya lah. Agak sukar dan mencabar untuk saya buat kek tak jadi ni. Harap-harap kek tu tak jadilah ni. Harap-harap kek tu tak jadilah. Bila kita tidak ada ilmu, memang kek tu of course tak jadilah tak. Bila kita tak ada ilmu, kita was-was. Apa yang aku masuk? Okeylah, aku masuklah. Masuklah. So di sini saya buat kata hari ni adalah last day deh. Siapa yang nak dibantu, siapa yang nak guard buat sampai jadi, you all boleh WhatsApp terus di saya untuk dapatkan harga promo 50%. Okey. Siapa nak dibantu, you all boleh WhatsApp terus di saya. Okey. Ingatlah kita buat kek tak jadi ni. Buat kek tak jadi ni. Agak mencabar bagi saya ni. Minta-minta kek tu tak jadi deh. Minta-minta kek tu tak jadi. Agak mencabar untuk saya ni. Okey. Saya nak buat kek orang ni. Saya nak buat kek orang. Tapi untuk kek orang ni tak apalah. Saya rugi 4 biji telur pun tak apa. Kek ni tak apalah. Okey. So saya menggunakan lebih kurang harap tak jadi. Gula perak boleh kan? Boleh. Cuma di sini kita buat kek ni warna dia warna light-light. Betul? Warna light-light. So bila warna light-light agak kurang sesuai nak menggunakan gula gula perak. Tak sesuai sebab kalau kita dah masukkan gula perak dia agak warna keperangan sedikit. Kenapa tak nak buat dia jadi? Sebab saya nak tunjuk dekat you all. Kenapa? Masalah tadi tu, akak masuk lambat dah. Masalah tadi tu, ni nak ayak ni nak tunjuk ni. Okey, kenapa ya masa bakar kek naik tinggi bila keluar dari oven kek kecut? Boleh tolong jelaskan? Mungkin salah satu sebab kenapa? Sebab you all mungkin masa oven you all tidak panaskan dengan sepenuhnya. You all tak panaskan. You all tak tahu tahap berapa lama masa kepanasan you all punya oven you all. Berapa lama masa? Kalau you all memang panas dah ke oven aku ni? Lama ke? You all duduk sansi tau tak? Was-was benda tu. So akan menyebabkan kek kita efek kepada tekstur kita. Masa you all keluarkan daripada oven tu, pastikan terbalikkan. Sebab daripada panas kepada sejuk, kalau you all biarkan, dia akan terkejut. Betul? So kita nak cara nak selamat, kita kena terbalikkan dia. Supaya dia lebih kata boleh seimbang lah dengan keadaan suhu bilik. Sebab dia daripada panas. Daripada panas kita keluarkan kejukan dia, tahu tak? Supalah kita. Kita daripada panas, kita pergi rendai air batu lah ke mana terus masuk. Sama lah juga kejuk eh tak? Sama lah kek pun. Sama juga dengan kita juga. Kenapa dia selalu buat butter cake tak pernah menjadi keras banyak kali terah? Ni nak buat ni. Nak buat ni terkeras ni. Harap-harap tak jadi. Okay, so you all jangan sesekali derhaka pada resepi. Bila you all dah tahu cara dia, jangan derhaka pada resepi. Cuma you all ajar, kalau contohlah you all nak ajar untuk gula, so you all kurangkan gula, itu je. Ni selalu tengokkan ada irah-irah penyanyi. Ya Allah lah tu. Dah. Okay, memang dah lah tu. Okay.
sama. Cuma kek yang ada pinggan pula macam mana? Kek yang ada pinggir. Oh, pinggir pula dah. Pinggir. Aduh, macam-macam lah. Kek ada pinggir pula dah. Ha. Saya nak tunjuk dekat you all the last kali step. Cara nak putar tu sebab ramai yang select benda tu tahu dah. You all dah tahu dah, dah sepi-sepi. You all dah tahu dah cara nak buat. Cuma di sini kita tak tahu cara nak putar. Kita tak reti nak buat anggaran putar kita tu lama mana. Lagu mana kita nak putar tu. Ha. Nabuk sungguh. Ah, nabuk tak boleh dah. Okay. So, untuk nak pastikan kek kita tu tak kering, kena pastikan you all kena masukkan susu, susu segar. Cuba elakkan masuk susu cair. Kalau you all yang mana yang join saya punya group premium dan expert, kalau you all perasan saya punya kek, saya tidak menggunakan susu cair. Saya akan pastikan saya gunakan susu segar. Saya memang susu segar. Kalau kek coklat pun kita boleh tukarkan kepada susu segar. Tak ada masalah. Okay. Susu segar, susu segar, susu segar. Okay, kita nak bagi kek kita ni rasa berlemak-lemak. Kita kena pastikan masukkan sedikit garam. Garam halus untuk kita nak kata... Dia boleh dikontrol lah kita punya gula, faham tak? Biar dia tak terlampau manis sangat. Bila tidak terlampau manis, dia punya kesedapan di situ, faham tak? Dia rasa lemak-lemak tapi bukan lemak ke arah muak, no. Bukan, dia lain. Susu segar apa beza susu cair? Kalau susu segar dia punya kalsium dia lain lah berbanding dengan susu cair. Lain. Dan dia bila kalsium ni ada, dia rasa macam fungsi dan rasa dia pun lain. Dia akan rasa lain untuk susu segar dan susu cair. Kalau untuk cheese meleleh pun sama jugalah. Sama juga. Saya akan pastikan saya gunakan susu segar. Suhu bilik ke kalau luar pun... Peti, kalau susu segar, kalau belum buka lagi memang kena duduk dalam suhu bilik lah. Kalau yang dah buka dah kena letak dalam peti lah. Kena letak dalam peti lah. Tidak boleh lah. Sebab dia dah buka dah. Okay. Harap-harap tak menjadi laki saya ni. Agung juga lah. Oh, you nak know, wakil jadi, you nak know, wakil tak jadi. Biasa. Ha, kalau saya tak tunjuk dekat you all, you all tak tahu. You all tak nampak. Ha, tahu tak? Saya nak you all nampak apa masalah tu. Ha, macam tu lah saya explain. Macam tu lah saya akan tunjukkan one by one dalam saya punya group PJJ. Ha, dan siapa yang join saya punya group PJJ, InsyaAllah saya akan pastikan you all buat sampai jadi. Selagi tak jadi, selagi tu lah buat sampai jadi. Kalau you all seorang yang manja, yang tak boleh nak ikut, tak boleh. Dia ni nak kasar sangat ya ni. Tegah sangat, tak boleh. Jangan lah. Dilarang sama sekali. Tapi kalau you all rasa, aku nak berubah. Aku nak lagi. Aku tengok dia ni. Bersemangat aku. Aku nak ambil aura dia. Aku nak biar kek aku ni jadi molek. Aku nak kek aku. Selalu aku buat kek coklat amur tak jadi. Selalu aku buat kek coklat amur ni jadi batak. Aku tengok orang lain feedback okey je. Tak boleh ni aku kena masuk ni. Dan sekarang ni saya tengah buat promo 50%. 50% saya tengah buat promo, so you all boleh dapatkan sekarang ini. Acuk dulu untuk dapatkan harga promo saya punya PJJ. Selepas habis PJJ, no, tidak ada. Ini hari ini adalah last day saya buat promo. Susu segar full cream. Oh, mari saya ya dah. Mari orang explain dah satu-satu dah. Full cream ada, low fat ada, tengok balik petang mari. Sukata sama tak untuk tak jadi ni? Sukata dia sama. Cuma saya nak tunjuk dekat you all.
cara nak putar tu tak berapa nak sama. Akan menyebabkan bila sukate pun sama tapi cara putar tak sama pun memang tak jadi juga. Ke laut juga. Ha. Okey, kalau sukate tak jadi, putar pun tak jadi, apa pun tak tahu mana lah, lagilah tak jadi. Lagilah tak jadi, berok. Ha. Okey. Hari ni nak buat kek. Alhamdulillah. Hari ni nak buat kek. Ori. Hari kalau nak belajar buat kak dengan... Buat kak. Buat kak dengan ori. Boleh kau? Kebiar tak boleh? Faham? Saya semua everything saya buat online. Saya nak asah you all buat online. So sekarang ni masa dia. You all yang mana yang belum lagi dapatkan saya punya promo tu, you all nak dibantu buat kek sampai jadi, saya guard you all buat sampai jadi. So you all boleh WhatsApp terus team saya. Nak masuk expert takut tak kuat physical mental. Tak apa kak, kita yang selu-selu. Tak apa. Saya tahulah, saya tahu sebab kita kata tak boleh nak pu sangat tahu dok. So you all belajar dulu, belajar dulu metika benda tu. Nak buat kek, okey boleh WhatsApp terus di saya. Untuk dapatkan promo tu. Saya nak join boleh, boleh. Dapatkan terus promo tu melalui team saya. Terus klik link tu, cuk dulu, lepas tu masuk balik dan saya punya live. Oh, tengok tak masalah. Asalkan you all itu dulu sebab 15 orang terawal saja. Nampak? Memang tak ada. Okey. Saya nak join, boleh nak join. Nak masuk expert lah, aku tak ketah fizikal. Masalahnya, you all kena bersedia. Kalau you all tak bersedia sekarang, bila you all nak bersedia? Saya nak tanya you all, bila you all rasa nak bersedia tu? You all kan tak kira rasa bersedia sampai bila-bila? Tak kira rasa? Sebab tu lah saya kata tadi. Saya kesimpulan dia satu yang saya boleh bagi. Ada orang yang push you all. Bila ada orang yang push, jadilah. Sebagaimana saya push, saya punya group expert. Okay, saya cabar dia. Saya buat satu task. Apa yang saya buat adalah saya cabar orang yang join saya punya group expert. Group expert dia tak sama. Dia tak ramai, kata. Tapi tak ramai pun saya nak hasilkan yang berkualiti. Tak apa tak ramai. Kata bukan nanti kau ramai. Semua tu berkualiti. No, saya biarlah tak lama tapi benda tu ada hasil dia, berkualiti. So, saya apa yang saya buat adalah aktiviti dia minggu lepas. Saya ajar dia cara, saya cabar dia cara buat live. Saya ajar dia, okey buat gini. Okey, boleh boom. Sebab apa? Sebab ada orang yang push you all. Ada orang yang push. Saya push you all buat. Bahawanya senyum, you all keluar daripada rasa takut tu, kurang berani. So benda tu tahu dok. Minggu ni saya akan sibukkan benda tu. Siapa yang baru join saya punya group expert, you all boleh tengok saya punya group. Dalam group tu, minggu ni saya buat live lagi. Dalam group expert pukul 9:30 hari Rabu. Masuk dan belajar. Belajar, saya minat buat kit tapi buat selalu tak jadi. Nak buat kit tak jadi lah ni. Belajar dia, turunkan ego, cari ilmu. Cari ilmu sebanyak yang mungkin. Sebab lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak tahu sebenarnya. Lagi banyak lagi kita tak tahu. So saya kata diberi keupayaan, diberi ilmu yang Allah bagi untuk saya. Allah bagi benda tu, kata anugerah tu benda tu. So saya tak salah, saya share dekat you all. You all kena bersedia fizikal dan mental. Kalau tak ada orang push you all, you all tidak akan ke mana-mana. You all duduk gitu je sampai you all rasa nak salah. You all akan sentiasa nak salahkan orang. You all akan rasa aku tak, orang tak sini nak beli dengan aku. Sebab apa? Sebab ramai sangat persaingan. Orang tak sini nak beli dengan aku sebabnya aku rasa buat dah, murah dah. Tapi kenapa aku, kenapa orang tak sini nak beli dengan aku?
Kenapa? Sedangkan kita rasa buat murah dah. Kita rasa buat benda tu okey dah. Tapi kenapa kita tidak ada save? Kenapa kita save kita sendu-sendu? Kenapa save kita ke laut? Kenapa? Kenapa? Sebab tak ada orang yang boleh ajarkan kita. Tak ada orang yang boleh guide kita untuk kita nak keluar daripada benda tu. Kita biar pecahkan save tu. Biar ada save, betul? Ha, biar ada save. Barulah kita semangat. Ha, bila saya tengok balik, saya macam boleh pun. Okey, sangat-sangat. Bukan kata tak okey, okey. Yang mana first time buat live pun okey sangat-sangat. Saya tak ambil spray tahu dok. You all berani sahut cabaran saya. You all berani. Dan minggu ni ada task lagi untuk you all. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kita setiap minggu ada task. Sebab apa? Sebab saya nak you all sentiasa semangat. Ada benda yang baru yang you all belajar. Okey? Nak jadi PJJ, boleh WhatsApp terhenti saya untuk dapatkan promo 50%. Hanya setiap kali saya buat live, hanya 15 orang sahaja saya ambil. Nah, tak buat banyak-banyak. Ha, tak boleh banyak-banyak, kata. Okay, so di sini. Saya nak tunjuk dekat you all. Okay, saya nak buat kek orang ke. Saya nak buat kek orang ni. Ya, cabar diri kita. Okey, nak join boleh WhatsApp terus tip saya deh. Untuk dapatkan harga promo 50% tu. Ah, untuk buat start sepanjang saya buat live ni ya dapat 50%. Ah, lepas ni no, tidak ada lagi. Esok sini. Okey, untuk kali ni saya nak buat kek orang. Biasa saya akan masukkan orang page. Orange paste saya akan masukkan. Biasa saya akan masukkan sangkuit. Tapi untuk kali ni, saya nak buat lain sikit. Tapi harap-harap tak jadilah. You all doakan kek saya ni tak jadi deh. Agak mencabar nak buat kek tak jadi ni. Agak mencabar. Tahu dah. Agak mencabar ni. Doakan kek saya ni tak jadi. Supaya saya tunjuk dekat you all. Supaya oh lagu ni rupanya kek tak jadi. Okay? Okay. So di sini bila mana kita menggunakan menggunakan butter ataupun margarin, you all kena pastikan menggunakan benda ni deh. Ha, pakak oleh lagu ni ni. Ni pakak ke ni deh. Nak jadi PJJ boleh WhatsApp terus si saya untuk dapatkan harga promo tu. Ha. Okey, you all kena ingat deh. Tapi susah faham kak saya benak sikit. Allah lah. Bukan kata mudah, ramai lagi tak ada masalah lah. Ha, saya pun, saya pergi belajar pun bukan kata buat dapat lalu. Ha, saya pun lebih kurang 2x5 tu lah juganya. Ha, tapi kita ni biar ulang benda yang sama. Ulang lagi. Hak benak tu kurang sikit benak. Hak tak kata hak kurang tu kurang lagi. Yang penting belajar. Yang penting belajar. Turunkan ego, cari ilmu. Ha, gitu. Turunkan ego, cari ilmu. Ha, ilmu tu kata. Hei, tak tahu nak kata lah tu. Tahu nak kata lah tu. Kalau guna hand mixer boleh? Boleh, tak ada masalah. Ha. Tak ada masalah, okay? You all nak guna hand mixer, tak ada mixer gitu. Hand mixer je, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, saya tak kata pun benda tu. Oh, salah. Tak boleh nak guna. Tak jadi. Jadi kalau you all tahu step. You all nak buat kek gapo? Menggunakan hand mixer. Nak guna buat kek gapo? Kek coklat? Boleh. Tak ada masalah. Saya rasa saya royak banyak kali dah. Guna apa yang ada di tangan. Kalau you all tak mampu ataupun tak ada modal yang lebih untuk nak beli mixer, tak payah beli. Tak payah beli lagi. Guna apa yang ada. Nanti upgrade sikit, lebih sikit, kumpul duit sikit, baru guna. You all tanya Nik Salwati lagu mana dia buat. Dia pun pemulanya hand mixer juga. Dia guna hand mixer juga, tahu tak? Ha? Dia guna hand mixer tapi disebabkan dia nak dibantu. Dia nak saya guard dia. Dia sanggup pinjam duit dengan dia punya dia gadai. Saya tengok dia punya lah dia. Mana? Dia sanggup gadai cincin dia untuk join saya punya group expert. Dialah orang yang pertama join saya punya group expert. Terima kasih banyak-banyak mempercayai saya. Ha. Terima kasih banyak-banyak you all kata Nik Sarwati orang yang pertama join group expert.
dia yang orang yang pertama. Bila orang yang pertama ni, of course lah kita bagi keutamaan. Sebagaimana akak Nora Pizza, dia yang orang yang pertama yang join ketiga-tiga grup. Ekonomi, premium dan expert. Dia join ketiga-tiga. Okay? Dia join ketiga-tiga. So of course lah saya bagi buat keutamaan ke dia. Saya dah bagi dah, explain dah. Okay, dia pun okay. So benda tu akan, insyaAllah, bila saya kata mempermudahkan urusan orang, insyaAllah Allah permudahkan urusan saya. Okay? Berani mencuba dan nak belajar boleh je. Boleh sangat-sangat. Akak Nur Fadilah ni, saya akui memang dia banyak sangat bertanya. Tapi bertanya dia ada sebab lah kenapa dia bertanya. Sebab dia berlaku banyak masalah. Banyak sangat masalah. Sebab tu dia bertanya. Kalau dia tu, oh tak ada benda nak tanya. Sebab dia dah tahu dah. Lah ni dia kurang dah bertanya sebab dia dah tahu dah. Banyak benda dah dia tahu. Dan dia dah tunjuk dah. Impact dia tu, feedback dia tunjuk banyak-banyak dah. Masuk dah macam itu. Aku depan lah. Okay. Okay. Alah, debal lah aku. Okay, so bila mana kita nak menggunakan butter ataupun you all nak pakai anchor pun boleh. Ikut you all lah, you nak pakai gambar pun. Saya nak you all belajar buat apa yang ada di tangan je. Kalau you all tak mampu nak beli barang-barang mahal, you all boleh guna dekat dah runcit pun boleh. Dah klik tak ada refund pun ramah. Sabar kan deh. Sabar-sabar. Nanti team saya balas you punya WhatsApp. Sabar-sabar deh. Sabar kak. Sabar kak. Ada rezeki ada. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Okay. Apa nak ni? Okay. Saya nak tunjuk dekat you all. Kita tak semestinya kita nak beli, kata nak gunakan ataupun nak buat kek ni kena guna barang-barang mahal. Barulah jadi. No. Keluarkan. Open you all punya mindset you all. Walaupun beli dekat kedai runcit, kedai pok apeng dekat rumah saya ada kedai pok apeng. Kedai pok apeng ke, kedai gapo ke, kedai runcit ke, boleh, tak ada masalah. Yang penting kita kena tahu cara dia, cara dan bahan-bahan apa yang patut kita masukkan. Okey, kalau you all salah step sikit memang ke laut tau dok, ke laut. Kalau sesegar tu sejuk boleh ke letak selalu dalam kek tu ke kena tak apa, tak ada masalah. Memang sebab susu segar ni bila you all belum buka lagi, dia tak ada masalah. Kalau tak buka lagi, tapi bila dah buka susu segar tu, dia tidak boleh diletak di luar. Dia kena letak di dalam peti. Di dalam peti. Sebab dia akan lebih bertahan lah. Sebab kita dah buka. Bila dah buka, dia punya adalah orang kata environment lain yang masuk tu. Untuk nak lagi selamat, nak bagi lebih sikit masa dia supaya tarik lupuk dia ni, orang kata daripada hok 2 hari 3 hari berganjak kepada seminggu gitu. So cara dia adalah letak dalam peti biasa. Tapi saya dah terang letak dalam chiller pun, letak dalam freezer, dalam tempat kerah pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Saya baru masuk live. Berapa harga PJJ? Harga PJJ saya ekonomi serendah RM99.50 sahaja. Half price 50%. So you all pilih yang mana? PJJ kat Nori berjadual ke? Yes, of course. Berjadual hari Isnin malam ni. Yang mana yang join saya punya group ekonomi malam ni deh, 9.30. Saya akan tetapkan 9.30. Dah lama dah saya buat 9.30. So 9.30 hari Isnin, 9.30 malam. Hari Selasa premium, sama juga hari Rabu expert. Ada jugalah kadang-kadang kalau macam expert, ada juga time saya telah politik sangat. So saya akan inform, saya akan bagi tahu team saya, team terpaksa enjoy hari Khamis malam. Ada jugalah. So sebab saya yang arrange benda tu. So kata saya kena stamina, saya kena kuat tau dok. Baru saya boleh arrange benda tu. Bukan senang tau dok. Bukan senang. You all nampak saya senang tapi bukan senang. Bukan senang nak arrange benda tu tau dok. Sebab bila kita berinteraksi dalam group ni, dia tak sama. Dekat luar tak sama. Sebab saya akan fokus apa yang you all, masalah you all. Masalah you all. So benda tu you all akan patutlah selama ni aku buat lagu ni tak jadi-jadi. Patutlah selama ni aku buat jadi batak. Patut.
patut lah selama ni aku buat masuk coklat. Sebut koko jadi pahit. Patut duk main patut gitulah. Dari turut saya duk main patut, memang patut tu memang setiap masa ada. Setiap masa. Saya baru masuklah. Berapa harga PJJ Noris? Boleh WhatsApp terus di saya untuk dapatkan 50%. Harga serendah RM99.50 sahaja. Okey, di platform mana? Team atau Zoom atau live? Online biasa akan buat ketiga-tiga. Contohlah ekonomi, premium dan expert. Cuma expert tu di advance sikitlah. Saya akan terapkan ataupun masukkan sekali dengan Zoom. Sekali dengan Zoom. So dia akan selihkan live dengan Zoom. So saya akan ajar you all lah cara nak buat Zoom. Sebab ramai lagi yang join saya punya group expert, dia tak pandai lagi nak buat nak masuk Zoom. Orang lain nak dengar apa yang saya bagi tahu, tip-tip yang saya share cara nak buat marketing apa semua, dia tak dengar. Nyanyo lah be, dok nyanyo. Kesian. Kesian. Okay. So bolah. Okay, di sini bila mana kita nak putar menggunakan butter ataupun margarin, pastikan you all kena guna benda ni deh. You all tak boleh guna yang bulat tu. Tak boleh. Sebab kita nak gunakan margarin. Margarin lain. Dia padat kan. Dia padat dan dia berat. So, kalau kita gunakan, dia tidak akan putar dan kata ras, kata keseluruhan lah kena berok. So kita nak biar benda ni jadi. Tapi masalah ni nampak tak jadi. Nampak tak jadi. Okay. So di sini saya nak buat cake orange. Untuk cake orange, untuk kali ni saya nak gunakan orange oil sebab saya bau kuat sangat, sedap sangat. Payah nak dapat nasi belauk kat Johor ni weh. Ya ke? Tak pakai lagi nasi belauk ni. Tak pakai gapo lagi ni. Hari ni ni, tapi saya bersemangat untuk buat live, tahu tak? Saya tak pakai gap hari ni. Tak pakai ni. Hui, dah bau. Okey, masukkan sedikit. Nak suruh bau dah. So bau sikit je. Tapi saya nak buat kek ni tak jadi. Saya nak buat kek tak jadi. Package tu termasuk ekonomi, premium, expert ke sis? Dia premium lain, expert pun lain. Dia premium lain, premium lain, ekonomi lain, premium lain, expert lain. Kalau ekonomi you all apa tu? Ekonomi you all dapat RM99.50. Kalau premium RM24.950. Kalau expert RM34.950. So lain tak sama. Bukan semua sama RM99.50 tak sama deh. Dia tarah dia tak sama. Sebab itulah kalau yang mana yang baru nak berjinak-jinak, saya sarankan you all join ekonomi. Tapi kalau you all ada akak tu, saya nak join ekonomi dengan expert sebab saya nak tahu yang basic dengan yang advance, yang premium, dan saya nak tahu belajar nak buat marketing. Sebab saya tak tahu nak buat marketing. Sebab selama ni 4 tahun saya buat bisnes, saya tak ada orang kenal pun saya. Ramai lagi. Saya punya bisnes krik-krik. So sekarang ni lah bermulanya, tahu tak? You all jangan terlambat online kan you all punya bisnes. Hancur lebur bahan ni, tahu tak? Tunjuk botol ni. Orange oil. Orange oil. Saya gunakan orange oil dalam saya punya kit saya. Okay, so saya guna orange dan jangan lupa saya akan masukkan sedikit pewarna coloring orange. Yang ni saya pakai oil base. Oil base ni perisa orange guna yang mana? Saya perisa pakai oil base ya. Saya pakai oil base ya. Kalau you nak pakai gel base pun boleh. Tapi pakai oil base pun okey dah. Tak salah. Okay. So di sini. Okay, untuk permulaan you all biar kacau. Group ekonomi malam ni secara live FB ke? Yes, FB. Okay, so kita nak kacau dia. Ni doakan saya biar tak jadi deh. Okay, so satu ni saya akan putar dia. Okay, saya akan putar dia. Okay, saya akan putar dia. Okay, so bila dia dah selari semua, kita tutup dia. Putar untuk kalau ya kek yang melibatkan apa tu kek?
Kombinasi coklat and orange sedap tu. Kita buat habis. Sudahlah, Syekh. Kita tak boleh advance. Sabarlah. Advance tak boleh lagi. Okay. So, di sini. Bila mana kita kek kita ataupun adunan kita menggunakan butter ataupun margarine, pastikan you all kena speed yang medium. You all tak boleh buat. Kalau you all buat speed yang high speed, tengok leh. Dia akan terlampau. Tengok. Tahu tak? Dia tak boleh. Tak boleh. So, di sini, you all kena pastikan you all buat hanya medium sahaja. Tapi perlu diingat, saya nak buat kita jadi ni. Okay. So, di sini, you all pun tengok. Kek aku ni okay dah. Okay. Bila kek aku ni okay dah. Okay, kek aku ni kembar dah ni. Tak tahulah confit, tak tahulah lagu mana. Boleh dah kali, boleh dah lah. Okay, so kita pun kek ingat ni. Kek nak tak jadi ni. Okay. Okay, so saya akan masukkan sedikit essence vanilla. Okay, thank you malu balas tu, Nariha. Saya akan, sedap bang. Masukkan sedikit essence vanilla. You jangan terlampau banyak masukkan essence vanilla. Tidak, kek kita tu macam sedikit terganggu rasa dia, ya, bau-bau dia. Okey, sebab kita dah masukkan orange up. Okey. Masuk sedikit saja. Jangan masuk banyak sangat. Sebab kita nak biar dia tak rasa. Orang kata dia rasa bau, dia kata hanyir, kek. Okey. Tapi kalau kek yang melibatkan butter ataupun margarine, memang kena masukkan sedikit essence vanilla. Tapi kalau macam kek prune dia lain deh. Kek prune dia lain sikit. Tapi kek prune boleh je. Dia step dia lain sikit, kek prune. Dia step lain sikit sebab dia melibatkan buah. Di situ you all boleh buat macam-macam lah bro. Daripada kek prune tu. Okey, di sini bila mana kita cara kita putar tak apa nak betul. So di sini saya akan tunjukkan dekat you all. Saya akan masukkan 4 biji telur. Untuk satu adunan ni 4 biji telur. Okay. Di sini dari mana nak masuk? Masuk telur dululah. Baik cikgu. Okay. Saya akan mana nak masuk ni? Masuk. Coffee. Tak tahu nak masuk mana. Sorry. Tahu tak? Di sini, saya tahu you all pun akan mengalami macam situasi yang saya buat sekarang ni. Nak masuk kan gandum dulu ke telur dulu? Ikut you all masuk semua. Masuk semua lah. Masuk lagi lah. Masuk lagi. Okay, masuk lagi lah. Masuk dia. Boleh tu. Okey dah ni. Ingat lah, kek saya buat kek tak jadi ni. Harap-harap tak jadi. Harap-harapnya tak menjadi. Alright. Dah WhatsApp tak reply lagi. Sabar. Okey. Ni ingat deh, kek saya nak buat tak jadi deh. Harap-haraplah doakan saya buat tak jadi. Doakan saya buat ni tak jadi. Okey, maaf saya baru tonton. Puan nak buat kek tak jadi yang disebabkan apa ya? Disebabkan kita tidak tahu step yang kelima. Step yang kelima, kita dah tahu dah bahan-bahan. So, di sini kita dah tahu dah bahan-bahan dia. Cuma di sini kita tak tahu step untuk kita nak mixkan dia. Kita nak putarkan dia. Menyebabkan apa yang akan berlaku kita punya kek kita. Alright. Ini baru satu step. Belum lagi. Banyak lagi step yang kenapa tak jadi tu. Saya ambil satu lah. Tak ada lah nak ambil banyaknya. Masa mencemburui saya ni. Ni kek saya ni biar harap-harap dah tak jadi deh. Okey. Wei, sudah bau. Habis tak jadi. Tak apalah. Okey. So okey, ni lama deh. Bakal lama sebab dia berat.
dia menggunakan apa tu madrik ke mata pun boleh. So harap-harap tak jadi deh. Doakan bersih hak yang tak jadi bersih jadi. Okey. Ramai gila kok buat segala tak jadi tau dok. Okey. Memang tak jadi buka majlis gula pun tak kembali. Telur pun masuk sekali dengan ganda. Sepatutnya masuk. Mandar tu. Oh, mandar tu. Kata. Bubu lah. Jangan dianaktirikan benda tak jadi ni. Jangan dianaktirikan. Buatlah. Jangan dianaktirikan. Harap-harap dia. Doakan kaki saya ni tak jadi. Okay, so saya akan masukkan dalam saya punya oven. Yang ni lama sikit bakar dia lebih kurang dalam 35 hingga 45 minit bergantung juga pada oven. Sebab dia agak berat, dia berat deh. Dia berat ni dan dia gitulah. Okay. So, are you ready guys nak tengok saya buat yang menjadi apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat comfort tak jadi nori sebab terus masuk telur dan tepung sekali. Okey. Bentar deh. Oi, kena basuh. Oh, ni pun kena basuh ni. Kalau you tengok saya nampak tak basuh ni. Ni kena basuh ni. Okay, bila you all basuh, pastikan you all kena lap dia. Ni saya tunjuk dekat you all menjadi. You all jangan bimbang. Jadi punya. Jadi punya. Kita buat minum petel. Betul. Sekarang kita tunjuk kejadian dia lagu mana. Saya nak tunjuk lalu pun takut tak dia masuk sebab dia ni lambat sikit. Yang ni lambat sedikit. Saya pun baru je beli lawyer saya 910 dengan lawyer 4030 beli sikit-sikit. Tak payah masuk baking powder kok. Masuk dah saat ni. Masuk dah. Ini harap-harap jadi apa balik. Okey, ini kalau you all tahu bahan-bahan. Kalau you all tak tahu bahan-bahan, apa yang akan jadi lagi kita punya cake? Apa yang kita akan jadi lagi kita punya cake? Kalau you all tak tahu loyang apa yang sepatutnya you all buat, gunakan, apa yang akan jadi? Dan kalau you all tak pandai menggunakan oven, apa yang akan berlaku? Inikah kalau you all semua benda tak jadi, you all dah expect you all nak deko, memang kelau. You all tak payah mimpi lah nak deko kalau cake you all tak jadi. You all kena pastikan the main cake you all jadi dengan elok. Barulah you all boleh nak dekorkan cake you all. Kena pastikan cake you all jadi dengan elok. Barulah you all boleh wrappingkan cake you all untuk you all nak dekorkan esok. 2-3 hari lepas tu. Seminggu lepas tu. Sebulan lepas tu. You all kalau cake you all tak jadi, jangan mimpi nak deko. Jangan mimpi you all nak wrapping macam yang saya buat, letak dalam peti. Lepas tu you all nak dapatkan yang moss balik. Jangan mimpi. Jangan mimpi. So you all kena tahu cara dia, baru insyaAllah you all can dapat hasilkan cake yang moss. Yang you all can rasa macam, sama ni aku buat tak jadi. Ya Allah jadi. Rasa macam aku nak guna speaker masjid nak bagi tahu ke aku ni jadi. Ibarat gitulah. Okey. Nampak macam bantak sikit, nampak pun tahu tu. Tak apa. Kita akan tunjukkan kejadian kek kita petang nanti. Dah pernah buat ikut step video tu tapi tak jadi juga. Macam mana tu? Tak jadi juga.
video, kalau you all gunakan, you all jangan percaya saya. You all jangan percaya saya. Tapi you all follow je resepi yang saya share dekat you all. You all jangan percaya saya, tapi you all just follow je apa yang saya tunjuk, apa yang saya bagi tahu. Ditambah pula, kalau you all join saya punya penjaja, saya bagi live dekat you all. Kalau tak jadi lagi, ada benda lah yang you all buat tu. Ada lagi. Ada lagi. Tahu tak? Ada lagi. Ah, yang tu memang you all kena berinteraksi lah. Ah, sebab tu lah kita kena ada coaching. Sebab tu lah kita kena ada orang-orang kat kita. Haa. Hey, kalau tak jadi, you all nak tanya video tu. Eh, video-video, kenapa aku buat tak jadi? Video-video, kenapa ni aku buat dia tak jadi? Aku dah ikut dah step video. Kenapa aku buat dia tak jadi? Haa, tahu tak? Video tu nak bercakap dengan you all. Jangan mimpi nak bercakap, tahu tak? Haa, jangan mimpi. Okay? Buah apa atas kek tu ni? Oh, bubur lah badan sikit. Kita jangan dianaktirikan benda yang tak berapa nak okey ni. Haa, awak gimana kek awak tak jadi ni? Tahulah tu, lebih kaya pun. Nak mikir ni ayah ni. Eh, oh, gitulah. Manusia confirm lah. Confirm lah tahu tu. Eh, you all. Bila you all buat kek jadi, tiba-tiba you all buat tak jadi. You all nak bagi makan ke orang? Belum tentu lagi. Okay, so di sini saya nak buat kek. You jangan message saya untuk dapatkan loyang. Loyang dah habis dah deh. Loyang sudah sold out. Loyang sudah sold out. Hanya 12 biji je. Okay. Okay, di sini mungkin ada salah step tu yang Nori buat tu kek tak menjadi. Pandai adik kakak tu. Ha, ya. Jangan dia nak tirikan. Kena Nori, apa beza PJJ Nori dengan PJJ yang ada kat luar? Okey, apa beza dia? Beza dia adalah saya kata memang beza. Harga pun beza. Harga pun beza. Kalau you all nak samakan PJJ saya, bunyi PJJ tapi no, tidak sama. Saya sebab saya bagi kelas. Pedak, saya bagi kelas. Saya bagi kelas dekat you all setiap minggu. Ada hari-hari dia. Harga pun berbeza. Kelas tahu tak? You all pergi cari PJJ orang lain. Ada dah kelas setiap minggu diberikan live. Setiap minggu. Bahaya tak? Ha, setiap minggu. You all bukan tak cukup dengan video. Saya tahu. Saya akui. Memang you all tak cukup dengan video. You all kena tengok face to face. You all kena tengok dengan biji mata you all. Cara nak buat tu dengan betul. Barulah kita faham benda tu. Barulah, lagu ni okey lah buat. Benda tu, lepas tu, saya bantu lagi you all. Saya guide you all. Yang mana yang buat tu tak jadi, okey, sis kena buat gini. Sebab tu saya kata, kalau yang mana yang tak jadi ataupun you all buat banyak kali, tak okey, so you all kena WhatsApp terus tim saya. Tahu tak? Sebab ada benda yang you all buat tu tak berapa nak okey, bahaya tak? So nanti tim saya akan bagi tahu, oh gini, gini, gini. Kalau tak okey juga, memang terus direct dengan saya lah. Tapi yang tu memang diberi keutamaan untuk yang expert lah. Expert bila-bila masuk dia boleh WhatsApp saya. Saya akan WhatsApp dia lepas subuh pun saya akan WhatsApp. Tak cara. Lepas subuh saya WhatsApp, tengah malam pun ada WhatsApp. Saya akan layan you all tahu tak? Bak bidadari. Sebab apa? Sebab you all dah invest, dah beri kepercayaan dekat saya. Why not saya bagi dekat you all? Apa yang saya tahu, saya akan bagi dekat you all. All out punya untuk kebaikan you all juga. Ada WhatsApp sampai pukul 12, 12.30, pukul 1 juga. Saya stay reply. Saya stay reply WhatsApp you all. Kalau saya tak tidur lah. Tapi memang saya tak tidur lagi lah. Tak sama deh. Saya akan bagi, saya akan follow up. Saya akan bagi tahu. Okay. Buat lagu ni. Kalau tak okay juga, kita akan ikut next line. So nanti untuk saya akan take note benda tu. Mana yang tak okay, so saya akan bila kita live ni, secara live dalam group, okay, you all pun berinteraksi dengan saya. Okay, minggu depan kalau you all buat, you all minggu depan you all dah set dah. Apa soalan yang patut aku tanya Noris ni dalam grup ni? Okay, so masa tu gunakan sebaik mungkin masa tu. Sebab tu lah sebelum saya buat live, you all kena ada dah nak apa yang you all nak tanya saya. Next, stand by benda tu. So benda tu, okay, masa saya buat live, you all pun tanya, Noris, kenapa saya buat gini-gini? Okay, so saya bagi solution. Try buat lagu ni. Kalau tak okay juga, nanti kita buat adjust lagu lain. Okay, kita buat sampai jadi. Buat kita nampak hasil dia. Lepas tu, okay, kalau akak dah siap buat, jadi okay, tak jadi pun akak post dekat
group, post dekat group supaya kawan-kawan kita lain pun take note benda tu. So saya akan dapat bagi, okey ni jawapan dia. Itu caranya orang belajar. Faham? Faham? Okey, si sebut satu-satu bahan yang digunakan. Mau tulis resepi. Aduh. Follow step by step you all, insya-Allah jadi. Token, tengok token. Ha, kita kuliah. Kalau buat jadi rasa nak buat selalu sebab seronok sangat. Saya rasa macam tu bila mana saya buat cream cheese meleleh. Tahu saya nampak akak buat cream cheese meleleh. Jangan sekali mendahaka pada resepi yang Nori bagi. Okey, so di sini saya nak buat yang yang jadi. Saya akan buat yang jadi. Okey, siapa yang nak dapatkan harga promo untuk saya punya PJJ, you all boleh WhatsApp terus team saya. Okey. Apa tu, kalau macam saya akan, you all yang mana ekonomi atau premium, you all boleh refer team saya lah. Boleh refer team saya. Nanti team saya akan tanya saya juga. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab kalau macam expert tu, dia banyak lebih besar masalah. Sebab dia dekat arah nak macam mana dia nak dapatkan customer. So, benda tu dia kena direct dengan saya lah. Apa yang solution patut buat. Okay. So, di sini saya nak buat kek untuk 3 biji kek. Loyang 7x7x3. Saya akan buat 3 biji. Okay. So, saya akan masukkan lebih kurang 250. Sama juga bahan macam tadi juga. Cuma kita buat lain sikit lah. Lain sedikit. Alright. Oh, habis. Saya padu. Kena majerin. Okay, Norris. Tak payah lagi, tak tahu lah tu. Tak tahu nak kecek gapo. Tak payah lagi, tak tahu lah tu. Esprit ke ni tekuk ni. Saya tak pakai lagi, tahu tu. Saya tak pakai lagi ni. Tapi saya kata stay semangat lagi. Sebab kita rasa macam, apa lagi aku patut bantu? Apa lagi aku patut bantu? Tahu tu. Alright. So, kita buat you all, kalau resepi tu, kalau you all rasa manis, you all kena kurangkan. Tapi bagi saya tak manis dah. Sebab saya ni memang original Kelantan. Tapi saya tak makan dah. Saya memang original Kelantan. Tapi makan dia Kelantan pun saya agak kurang. Macam saya tak makan lah. Laksa Kelantan, oh lagi lah saya tak makan. Bau pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Saya memang tahulah. Tahulah nak tegan tu ni. Lah subine memelah Februari. Alright. So pastikan masukkan garam sedikit. You all pakai garam halus deh. Jangan pakai garam kasar. Garam halus yang kalau semoleknya pakai yang ada warna hijau tau. Tulis hijau tu. Depan dia tu you all beli kat kedai runcit ada. Kedai dia tulisan dia hijau. Tu paling halus lah dia punya garam. Norin, kalau kek coklat mau nak letak fresh cream, kena letak topping coklat dulu ke? Tak, campur sekali lah. Campur sekali lah. Sekejap lah. Campur sekali. Okay. Gandum naik campur ni. Berang air. Hau dah dapat ni. Berang air pun tak ada masalah dulu. Tengok pakai gapo ni. Cak cempaka. Mengeruh. Tak cara. Tak cara lah. Gandum ni kat dia bereng je lah. Pusi dia hamuk je. Okay. Gandum 220 kita habis gue. Kalau lebih sikit. So 2-3 tu boleh lah. Boleh makan. Jangan guna gula icing deh. Jangan guna gula icing. Jangan guna. Patutnya guna-guna icing ni deh. Baru tak jadi teguh. Panik tak ni. Jangan guna gula icing. Tidak sesuai untuk digunakan buat kek. Dia kena pakai gula kasta ataupun gula perang. Pastikan you all gunakan gula kasta. You all tak boleh gunakan gula icing. Gula icing untuk you all nak buat topping. Lepas nanti saya ajar untuk take untuk persediaan atau preparation nak deco cake. Bila kita dah siap cake lah, of course lah kita nak deco. Aduh lah, takkan bodoh-bodoh gitu pas sama-sama.
kek kita tu nak bodoh-bodoh pasal masak empuk. Tarak. Tepuk 220. Ha, ni baking powder ni saya letak ni sos tengah. Jangan letak banyak sangat. Nanti baking powder memang satu sudu setengah. Tapi jangan terlampau banyak sangat baking powder. Kalau terlampau banyak, kek kita akan rasa tidak kesedapan. Okey, gula saya letak lebih kurang 180 gram. Tapi tengok juga you all nak. Kalau you all nak kurangkan lagi pun boleh. Tak ada masalah. Boleh dimaafkan. Tetapi tidak boleh dimaafkan kalau you all kurangkan tepung gandum. Gula boleh dimaafkan. Gula naik? No. Okey. Susu. Lepas letak margarin. Dalam apa tu? Isi tepung. Alah, tengok mula lah. Tengok mula lah adik kakak weh. Tengok mula, tengok mula. Okey, siap dah. Siap dah, siap dah, siap dah, siap dah, siap dah. Siap dah ni, siap dah. Okey. Siap dah. Lepas ni jam berapa pukul? Diayak lagi molek. Tak apa, tak ayak pun. Kita tunjuk hak rasa biasa saja. Jangan bimbang, jangan bimbang. Kita buat awal saya sendiri. Saya jenis orang yang simple. So, saya tidak suka macam diayak. Memanglah, kalau you all tak say ayak lagi, you all rasa macam kurang confident, you all kena beli tepung yang high quality lebih lah sikit. Buat custard pandan layer guna gula apa, Noris? Buat yang tu pakai custard. Custard je pakai gula biasa je. Pakai gula biasa je. You all tak boleh nak gula custard kita blend. No, dilarang tau. Tidak recommended benda tu. Tidak recommended sebab kalau you all blend dia tak jadi gula custard, dia akan jadi gula icing. Kalau gula icing tak jadilah kejadian kek kita. Kek kita kalau you all tak pandai nak control mixer ni ke laut lah. Pastikan you all guna gula custard ataupun gula perang. Alright, susu 100 gram ya. Susu tu sebab apa kita masukkan? Sebab kita nak bagi kek kita tu moist. Kalau kita tak bagi, kita tak letak susu, nanti kejadian kek kita akan kering. Kalau you all terlebih lama, kata kalau kita ni tak bubur, tak letak susu, nanti kek kita ni kalau kita tak pandai nak kontrol kita punya mixer pula dah oven, nanti kek kita akan cepat kering. Kita akan kering. Bila kering, merah kalau kek kering lah ke mana? Hello, kek itu ni tak tegah pun jadi ni tu kek apa tak jadi. Tengok pun tak lalu nak makan tu. Tengok kek tak jadi tak lalu nak makan tu. Okay, kalau gula perang ada yang kasar dan ada yang halus. Oh, dia ada kasar dan halus ke? You bukan standard je. You macam gula perang juga. You macam gula custard juga. Dia punya molekul-molekul dia tu sama macam gula custard juga. Dia ada biasa standard ya. Kalau macam kat kedai bakery dia standard ya. Dia standard ya. Kalau you all beli hok gula tu you gula macam gula perai hok kita nak cecah. Nak kacai kopi tu. Okey. Kena add FB Nori ke nak tengok live petang nanti. Oh. Ni dah bukan add, kita main add dah, kita main follow dah. Kita tak main add dah nak. Kita main follow dah. Follow saya rapat-rapat dalam dekat page saya, page Noris. Kalau you all belum lagi join saya punya group Lovers Noris dengan Telegram, boleh join. Free of charge ya. Yang tu free of charge. Kalau you all nak lebih lagi advance lagi, of course you all kena join saya punya PJJ. Sekarang tengah promo kakao 50%. Siapa nak dapatkan boleh WhatsApp terus di saya. Di saya tu tak cukup tanya tu. Tapi tak apa. Kita membantu seramai yang mungkin. Kalau kata lagi ramai, kita boleh bantu lagi banyaklah masalah yang you all dapat selesaikan. InsyaAllah dengan izin dia juga. Saya boleh bantu you all. Kata apa yang saya tahu, apa yang saya ada, InsyaAllah saya bantu you all. Telur 4 biji agak. Telur 4 biji. Guna A atau B. Kalau semoleknya A. Kalau you all ada C, you all kena tambah satu lagi. Bermakna 5 biji. Sebab C dia kecil sikit. Okey, tepung apa tu yang pertama? Tepung gandum biasa kak. Tepung gandum biasa je. Butter cake I letak buttermilk pun keras juga. Butter cake I letak buttermilk.
You all jangan expect buttermilk tu super dengan susu gini. No, buttermilk tu untuk nak melembutkan. Tapi tak jadi keras juga. Tengok tu lah. Tak payah dulu. Saya, you all tengok saya tak guna apa buttermilk. Tak guna. Tak guna lah. Oh, kata dia guna apa yang nak ditanggih. Kita nyari kapur je. Guna beli kat kedai runcit tu yang ni. Okay, so di sini kita masukkan. Ui, sedap weh bau ni. Hai, tak boleh move on lah. Ha. Sedap. Tak lagi guna hak ni. Kalau saya guna orange paste ataupun orange imako ataupun sangkuit. Biasa saya guna itulah untuk kek orange. Tapi untuk kali ni saya gunakan orange oil. Saya sebab sebang tak sangat tau tu. Lagi rasa dia dalam mana rasa. So, kita kena tengok dulu kek kita jadi. Belum lagi rasa. Tak reply lagi ni nak join. Sudah lah kah. Tak apa. Saya guna gula custard juga tak apa. Lepas ni boleh guna gula biasa pula. Terah. Biasa kalau macam buat custard, kalau you all nak buat untuk, kalau you all tengok saya buat hari tu untuk dessert ke, okay? Saya pakai gula pra biasa je. Kalau you all nak buat untuk kek ataupun you all nak buat untuk inti cream puff, kepala otak ni banyak sangat lah tu. So kalau you all nak buat inti cream puff pun, you all kena gunakan gula biasa juga. Gula prai biasa. Bukan gula custard ataupun gula icing. Gula kacau air kopi tu je. Gula perang macam-macam Sai Noris. Gula yang macam gula custard. Saya tahu. Saya nampak dah kejadian benda tu. You all beli gula custard. Ada. Dia punya molekul dia halus. Halus. Jangan beli hot perai tu. Hot perai tu tak sesuai. Okey. Lauk ke apa? Dah join PJJ ekonomi. Tak sabar nak tunggu lah malam ni. Sabarlah. Tak reply lagi ni. Nak join. Sudah. Bini apa? Okey. Amy please reply. Reply. Tepung, yes. Okay, so saya masukkan bagi teriak lah sikit ni. Barulah kata. Hak ni mudah tetap. Okay. So, di sini kita akan putar dia. Okay, kita akan putar dia. Kita putar dia. Nampak muka kita pula dah. Okay, kita putar dia. Okey, di sini bila kita putar dia, bila dia dah selari semua, kita tutup dia dan putar speed yang medium. Okey, so kita akan putar dia sampailah dia kembang. Okey, putar dia sampai dia kembang. Okey, so you all tutup dulu. Okey, di sini you all kena tengok dah apa mistake yang berlaku kejadian tadi dengan yang sekarang ni. Okey. Di sini you all bila benda tu margarine ataupun butter, dia akan berat. Dia akan padat tau tak? So bila padat, walaupun kita menggunakan benda ni, ni bear tak? Ni, hok-hok ni pih lagu ni, pakai hok-hok bulat tu. Tapi dia still kita kena control. Walaupun kita guna mixer, kata kita guna mixer dah. Memang guna mixer, tapi kita kena guna juga tenaga manusia juga. So di sini, apa yang mistake yang berlaku dekat tadi, apa yang berlaku saya tidak kacau menggunakan spatula. Di sini saya nak tunjuk dekat you all apa yang menyebabkan you all punya cake you all jadi bantat. Okay, so di sini you all kena spatula ni beli kat kedai sebenarnya ada . Kat kedai DIY ada lah, DIY ada. Okay, kedai bahan kek pun ada. Okay, so you all kena kacaukan dia. Okay, kacaukan dia. Guna ni. Kacau dia gini deh. Biar dia pecah dia punya molekul gula. Kalau sebab itulah saya kata untuk nak buat kek dilarang menggunakan gula prai. Sebab apa? Sebab dia terlampau besar dia punya biji-biji. Dia bila pecah, dia tak pecah dengan sekata molek. Bila tak pecah dengan sekata molek, kek kita akan jadi
beraih dekat bawah. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak sabar nak makan kek orang ni. Oh ni nak lah nampak lalu. Oh ni ni otu lah tak lalu tu. Mana tu? Oh tapi naik. Sebab kita bubur tak baking powder. Tapi tapi kat halah lah. Naik, naik, naik. Naik. Saya baru join. Member boleh share resepi tadi. Boleh tengok balik. Siapa yang terlepas saya punya live tengok balik deh. Tambah orang zah sedap. Adik kakak. Oh orang zah dia. Orang zah. Makan orang ni dulu lah. Apa yang ada di tangan je tu, okey. Oleh orang zah-zah ni orang kita tahu pulak nama. Tak boleh. Advance. Advance sikit waktu tu. Guna Oreo dasar kuih betul mengancam bau. Kalau saya gantikan saya guna Oreo je. Macam kuih tak. Sebab apa? Sebab Oreo dah sangat-sangat berbau. Satu rumah ada bau. Satu bengkel ada bau Oreo tu. So, kalau takut nanti dia tak letak sangkuit. Bila kita letak sangkuit memanglah dia akan rasa masam sikit lah. Tapi saya tak letak sangkuit. Saya just letak orange oil sahaja. Aduh, tak boleh move on apa ni. Ya, walaupun nampak dia kembang tetapi belum kembang sepenuhnya lagi. Dan dia punya gula dia tak pecah molek tau. Dia rasa lagi lah. Dia punya ni rasa berketul-ketul lagi. Dia rasa lagi. So saya tak pernah letak orange oil ni. Ya Allah. Awak boleh guna. Boleh try. Sangat recommended. You nak pakai orange ni. Saya buat tak mandi deh. Kalau you all 180 gram gula dah okey dah. Okey. So saya terkacau dia, putar dia. Sangat recommended deh orange oil. You all boleh beli kat kedai bahan kek. Okey. Brown sugar kan Norin. Mau ikut sama dengan gula. Yes. Alright. Sabar deh. Putar hak paling lah. Dok medium. Alright. Sudah kembang weh. Sedapnya kek orange you lah. Okey, nampak tu. Kita buat pudar-pudar je, light-light gitu. Ya Allah, alright. Saya tidak ada kaki tangan untuk nak tunjuk-tunjuk gini. So, you all tengok gini. Okey lah, saya harap apa yang saya share ni bermanfaat dekat you all. Alright, so apa yang mistik yang berlakunya? Okey, kita masukkan dulu parutan kulit orang. Parutan kulit orang. Ada orang tu, tak ada sangkuit. Tapi kalau kita pandai guna ke kulit orang pun dia jadi letar. So baik buat bunyi gini lah langkah yang selamat lah tu. Masukkan sedikit esen vanila. Oi, panas-panas ni bagi kau. Tua saya, dia suka kek gini. Orang tua yang suka kek gini ni. Kek orang tak jadi, tak boleh bagi. Nak bagi kok ogeh, mana kok ogeh. Nak bagi kok ogeh, kek tak jadi. Kalau nak tengok kembang, dia tukar warna. Yes. Okey, di sini saya pecahkan telur, 4 biji telur. Sehingga, yolah, mencelak jari. Okey. So, masukkan apa yang berlaku mistik tadi. Saya masukkan semua, okey. Saya tak confident nak masukkan mana satu ni. So, di sini saya akan masukkan satu-satu. Alright. Selang-selikan dengan gandum. Yang paling penting. Sangat-sangat penting. Kombinasi pandan dan coklat. Pelik-peliklah Syekh. Okay, so masukkan susu. Nak bagi mousse kita punya kek kita. Alright. So tak boleh bawa kepala nanti. Allah. Ya Allah.
Allah. Tak boleh. Oh, ya Allah. Saya buat light-light. It's up to you. You all nak buat warna dark sikit ke. Saya suka light-light gitu je. Ha. Saya tak suka mana kalau macam warna terang-terang sangat tu. Saya suka light-light je. Ha. Alright. So... nampak ni, dia akan smooth tau dok. Nampak? Bila kita tahu cara dia, dia akan smooth. Dia akan licin. Dia akan nampak kesmoothkan dia tu. Dia tak akan jadi berketul-ketul. Sebagai manual tak ada, dia jadi berketul-ketul. Okay. So, di sini saya masukkan 3 loyang. Oh, loyang ni habis dah deh. Maaf banyak deh. Maaf banyak main. Banyak-banyak lah. Oh, sedap. Tak boleh move on lah Cik Yori ni. Tamu dah tak buat ni. Selesli bahan kering. Yes, bahan kering. Yes, selang-selikan. Ya Allah, akbar. Eh, siapa yang nak tengok kejadian kek ni, you all boleh tengok petang nanti eh. Petang nanti kek saya. Yang ni bimbing. Berapa dah? Yalah, berapa-berapa pun. Kena bagi sama rata lah. You all nak buat bisnes, kena bagi sama rata. Lebih lagi, kau boleh. Kalau kek you all, satu, kalau yang mana yang ada loyal 7x3x3 ni, dia, you all kena pastikan satu loyal you all tu kena dapat 400 gram. Ha, kalau tak dapat tu. Tu lah katanya. Dia kena 400 gram. Berapa sudu orang? Oh, sikit je. So, banyak dah. Sikit je. Dari separuh. Tengok kata dari separuh. Okay, dah. Lebih kurang. Ataupun dia lebih kurang dalam sekejap dah, saya tengok. Mak. Ha, yes. Dia dalam lebih kurang 400. Kalau you all tak sampai 400, bermakna something wrong lah you all punya. Kek you all. Adunan kek you all. Tahu tak? Dia akan dapat 400 deh. Saya royak lagi ni. Tak tahu dah tu. Nak berlaku mana lagi. Oh, nak dapat detail. Lagu ni lah saya ajar. Kalau you all 400 gram. Yes. Okay. Sedap. Nak tengok kejadian dia. Kena tengok petang nanti deh. Petang nanti kita buat untuk dessert. Buat dessert. Untuk minum petang lah. Okay, mesti biarkan. Kalau you all ada orange, you all letaklah orange-orange. Kau dulu atas dia. Kalau you all tak ada, you all nak tabur kau ni pun. Okay, biar tak bagi kosong lah kek kita tu. Tak bagi kosong kek kita. Alright, so... ya Allah, akbar. Okey, dah siap dah. Nori, loyang saya berapa? Nori ada jual. Oh, habis dah tak? Habis dah. Saya ada 12 biji je, tapi dah habis dah. Untuk dua orang terawal, you dapat gift daripada saya. Yang balance tu tak dapat gift lah. Biasalah, orang cepat memang dapat lah. Dapat gift RM5 lah, orang lambat. Sajulah. Habis dah. Sold out. Alright. Motif tak loyal tu tak bagi angin dalam adunan kan. Motif untuk nak yes, salah satu sebab dan nak bagi dia sama ratakan kita punya kek kita. Kalau kita tak letak dia, dia akan jadi tinggi, belah. So dia akan jadi sama rata. Bagi
bagi kek nampak mewah, yes. Bagi kek nampak mewah, you kena ada hiasan lah. Bukan kata kek tu kek bodoh-bodoh je. Letak apa tu? Letak badam je. Saya letak badam badam keping, badam keping. Badam keping ni tak perlu nak bakar. Sebab apa? Sebab tip dia. Oh, bagi tip lagi untuk last tip lah. Ni tip. Banyak tu. Apa telur lagi dekat PJJ? Banyak sangat-sangat. Nanti tim saya akan reply WhatsApp you all. Sabar. Gana ni saya ni tak reply. Sabar kah? Okay. Untuk you all punya badam you all. Ini badam ni. Badam keping. Untuk yang mana yang nak dekor atas kek, you all tak perlu nak sangat. You all tak nak perlu nak bakar. Tak perlu. Tak perlu. Untuk permulaan, you all just letak je atas dia bakar. Sebab kita atas dia confirm dia akan garing punya duduk atas. Tetapi kalau di dalam kita punya kek, you all kena sangaikan dia. Macam you all nak buat kek carrot ke, kek yang melibatkan adunan ada kacang-kacang di dalam, atau kira lah you all buat nak buat biskut ke, pastikan you all kena sangai dia atau bakar dulu atau goreng dulu. Itu tip dia deh. Kalau tidak, you all punya kek you all tidak rasa crunchy kalau you all letak di dalam. Kalau di atas tak apa. Sama juga kalau biskut you all, kalau you all tak letak di atau bakar, tak sangai ataupun tak goreng, kita punya biskut kita akan lemau. Dia tak rasa rapuh. Dia tak rasa rapuh. So kita nak biar rasa rapuh, rasa crunchy. Itu dia sebab kenapa dalam kita kena goreng, bakar sangat. So you all kena kata apa yang saya share ni, semoga kata ada aha moment untuk you all. Alright. Belajar benda yang baru setiap hari, setiap masa, insyaAllah. Dan untuk kek pandan loyau, cepatnya dapat 19. Ya, okey. Betul. Cun. Betul. Betul. Sangat-sangat cun. Okey? Akak Shima Yunu ni sungguh-sungguh aktif lah. Sangat-sangat aktif. Okey. So, untuk petang nanti, kita tengok kejadian kek kita. Apa yang akan berlaku? Saya akan tunjuk dekat you all kejadian kek saya ni. Untuk pagi ni, saya akan tunjuk dekat you. Saya tak boleh nak tunjuk lagi sebabnya panas lagi. Ya, sebabnya tak masuk lagi. Alright. So, petang nanti saya akan tunjuk dekat you all. Petang nanti jangan lupa live dengan saya pukul 5 petang ni. Saya nak share dekat you all tips persediaan untuk nak deko kek. Apa yang patut kita buat? Langkah-langkah yang macam mana patut kita prepare? Sebab apa yang perlu kita buat, kita kena ada preparation. Barulah dia akan menjadi dengan cantik dan kita akan rasa puas hati. Alright. So, jangan lupa lah saya petang nanti. Saya nak end live dah. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. I love you so much. Apa yang saya share ni berdasarkan pengalaman saya. So, ambillah benda tu sebagai impact dekat you all dan gunakan sebaik mungkin. Saya dah harapkan dah apa yang saya share semoga bermanfaat dekat you all. Dan tak salah you all share juga dekat orang lain juga supaya orang lain pun dapat manfaat tu juga. Alright? So, kita jumpa lagi yang baik, yang kata yang sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang hina, yang keji datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui insya-Allah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik dan saya akan bagi yang terbaik dekat you all. Dan jangan lupa hashtag saya buat sampai jadi. Insya-Allah kita buat kita dapat. Tak buat kita tak dapat. Okey, jumpa lagi petang nanti pukul 5 petang. Alright, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.